Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel aku, Safera Helena. Di video kali ini aku mau nunjukin sama kalian makeup look kayak gini. Ini super cepet, super simple, super ringan juga, dan super banget gampang. Di sini aku tuh gak pakai complexion kayak model foundation, BB cream, BD cream, CC cream, concealer pun enggak. Tapi hasil looknya bisa kayak gini. Walaupun gak terlalu covering, ini imperfection aku masih banyak banget kelihatan, tapi hasilnya cukup flawless. Dan aku super duper suka sama look ini. Akhir-akhir ini aku sering banget pakai look kayak gini. So, buat kalian yang penasaran sama tutorial aku, keep on watching. So, ini aku bare face, cuma pakai alis, belum pakai skincare karena tutorial alis aku udah aku bikin secara mendetail banget di sini. Kalian bisa langsung klik aja tutorial alis kayak gini. Pertama-tama di sini aku mau spray muka aku pakai serum vitamin C-nya dari Amarisa. Ini aku suka banget, suka teksturnya gitu, dan dia bikin sedikit muka aku lebih glowing dan kayak lebih lembab banget. Langsung aja aku spray ke seluruh muka aku. Oh ya, BTW ini bukan kayak spray yang buat nyegerin gitu, karena teksturnya tuh agak gel, jadi harus kayak di blend gitu. Selanjutnya, karena ini bulan puasa maupun gak bulan puasa, sebetulnya kalian juga bener-bener harus pakai lip balm. Di sini aku bener-bener lagi jatuh cinta parah. Ini adalah lip sleeping balmnya dari Tip Body. Ini yang itu enak banget, bener-bener dia tuh gak nimbulin efek kayak makan gorengan gitu bibir kalian. Terus juga lembapinnya tuh kayak long lasting gitu loh. Selanjutnya aku mau pakai sunscreen karena ini masih siang, aku mau beraktivitas. Mereka namanya ini adalah tinted sunscreen karena dia ada warnanya. Dan kalau pakai sunscreen ini aku udah berani banget nih, nggak pakai concealer, nggak pakai apapun, karena benar-benar bagus banget warnanya ya. Dan kalian juga nggak perlu takut kalau misalnya si sunscreen ini tuh jadi white cast, maksudnya white cast banget gitu, enggak, karena dia akan nempel sama kulit kita gitu loh. Tapi emang dia tuh di blendnya emang rada susah gitu loh, karena mungkin sunscreen kali ya, jadi maksudnya dia nggak selight, nggak slide apa sih, BB cream yang warnanya tuh cepet rata. Selanjutnya aku mau pakai cream blush. Seperti biasa, favorit aku, kecintaan aku, ini adalah cream blush ya Jafra. Selanjutnya aku mau pakai cream highlighter. Krim highlighternya udah, terus aku mau ngeset semuanya pakai 2K, karena tadi kan aku kayak nggak pakai itu kan, nggak pakai apa namanya complexion apa apa, cuman sunscreen. So aku mau pakai 2K, ini dari Wardah yang eksklusif 2K nomor 2. Karena ini coveragenya udah, menurut aku udah oke sih ya. Aku mau nambahin blush on lagi, ini dari e.l.f. Aku pakai yang warnanya peach gitu karena aku nggak mau yang terlalu pink. Next pakai highlighter, ini dari Wet n Wild yang Precious Petals, karena aku mau hasilnya yang glowing gitu loh, jadi kayak highlighter sedikit aja dan natural aja highlighter ya. Selanjutnya jepit bulu mata. Buka ini maskaranya Silky Girl yang Big Eye. Terus aku cuma pakai lip tint aja deh buat sehari-hari karena lagi suka aja.
the final look. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini. Terus juga subscribe ke channel aku dan follow semua social media yang aku punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.